Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LK TV dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama kami di seputar kampus kita. Sekata untuk edisi pekan ini, informasi seputar kampus Time Pare-Pare siap kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Dita Rizki Ananda dan rekan saya Andi Siti Tri Insani. Inilah sekata selengkapnya. Program Studi Hukum Pidana Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam kembali melakukan seminar hukum. Seminar kali ini mengangkat tema Ujaran Kebencian dan Otoritas Kepala Negara dalam Menghukum Pelaku Kejahatan. Setelah sukses melaksanakan kuliah umum pada tanggal 23 Oktober 2017, Program Studi Hukum Pidana Islam kembali melaksanakan kegiatan yaitu seminar hukum. Acara ini dilaksanakan di ruang seminar pasca sarjana STAIN Pare-Pare dan diikuti sebanyak 60 mahasiswa dari keseluruhan dua angkatan mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam. Seminar dengan tema Ujaran Kebencian dan Otoritas Kepala Negara dalam Menghukum Pelaku Kejahatan bertujuan untuk memberikan pengembangan atau peningkatan dari kualitas pemberian pembelajaran di bidang keilmuan mahasiswa khususnya mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam. Lukman Arake, salah satu narasumber dalam seminar tersebut, menegaskan bahwa ujaran kebencian itu dilarang dalam agama Islam. Jangankan ujaran kebencian itu, ya negative thinking saja itu tidak boleh. Iya kan? Ya, suudzon itu tidak boleh, ya kan? Pemirsa, demikian seputar kampus kita untuk edisi pekan ini. Saksikan terus sekata yang tayang setiap hari Senin. Kami mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.